Halo everyone and welcome back to my channel. Di video kali ini Bang Happy akan memandu kalian untuk mengambil chest yang ada di Pulau Golden atau Archipelago ya guys. Totalnya itu hari pertama ini ada 23 chest. Nah, yang di dalamnya itu sudah pasti berisi Primo Gem ya guys. Lumayan meskipun Primo Gem receh tapi kalau ditabung pasti jadi banyak guys. Kita langsung saja ke chest yang pertama, let's go. Oke guys, untuk lokasi yang pertama berada di sekitar sini. Untuk chestnya kita langsung buka ini ya guys, pakai ini nih. Nah, kita pakai perahu dan kita langsung saja ngebut, geber. Kita hancurkan para markas lucur yang ada di depan kita guys. Nah, ini untuk chest yang pertama ya guys ya. Nah, ini untuk chest yang pertama. Lumayan guys, 2 Primo Gem. Kita nguli lagi ke chest selanjutnya. Oke, untuk chest yang kedua kita bakal di pulau yang ini guys. Masih di pulau yang paling bawah ini. Gak paling bawah sih, paling pojok sebelah kiri ya guys, Tenggara. Kalian tinggal jalan ke sini, nanti ada hilucur kita basmi guys. Tinggal jalan ke sebelah sini. Nah, ini guys, kita basmi guys hilucur ini guys. Nah, dan kita bakal dapet chest yang kedua. Isinya 2 Primo Gem, lumayan ya guys ya. Oke guys, lokasinya itu di sini saya tandain. Nah, di pulau yang ini tinggal jalan ke sini. Oke, kita ke chest selanjutnya. Oke guys, untuk chest yang ketiga kalian balik lagi ke teleport dan kalian jalan ke arah sini guys. Ke arah kerang. Yuko, di sini ada slam, kita hajar dulu bos. Nah, untuk chestnya sendiri berada di sini ya guys. Kalian harus gali chestnya, cos nanti keluar guys. Mana anjir, hilang cok. Nah, ini guys. Nah, ini untuk chest yang ketiga. Kita lanjut ke chest yang keempat. Oke guys, untuk chest yang keempat itu lokasinya ada di daerah sini. Jadi kalian harus pakai perahu. Kalian tinggal buka ini, ada kayak tantangan lagi guys ya. Mulai tantangan. Nah, kalian ancur-ancurin nih. Nanti bakal keluar chest jus guys. Chest jus. Shit dah, chest jus coy. Kalian masuk lingkaran itu ya guys, agar si perahunya itu jadi cepet guys. Oke, tantangan berhasil ya guys ya. Nah, untuk chestnya sendiri lokasinya ada di seberangnya ya guys ya. Kan tadi tantangannya tuh di sini. Nah, untuk lokasi chestnya ada di sini guys, hadiahnya. Tadi saya salah mendarat guys. Nah, ini guys. Nah, ini untuk lokasi chest. Tuh, ada di seberang pulau yang ini. Nah, ini tantangannya, ini chestnya di sini guys. Kita ambil. 5 Primo Gem, lumayan ya guys ya. Kita lanjut ke chest yang kelima. Oke guys, untuk chest yang kelima itu berada di pulau yang ini ya guys. Namanya pulau itu, nama pulaunya itu Broken Isle.
Nah, untuk ngambil chest yang pertama kalian harus pakai perahu ya, guys. Perahunya itu kalian bisa ambil sebelah sini nih. Yuko. Yuko. Perahu. Nah, kalian naik perahu terus kalian itu nanti jalan ke daerah sini, guys. Ada chest di sini. Chest yang kelima, bos. Nah, ini guys, sudah nongol tuh, kelihatan kan? Ada di sebelah sana ya, guys ya. Hancurkan si ininya, guys. Hancurkan markas Illuchurt. Hancur, bos. Destroy boy, kita manjat dulu kajuton elemental. Nah, ini guys untuk lokasi chestus yang kelima ya, guys ya. Serot, lumayan guys, 2 primo jam. Kita lanjut ke chest yang keenam. Oke guys, untuk chest yang keenam itu kalian teleport ke Broken Isle. Di sini kalian naik perahu dan kalian menuju pulau yang ada di seberang, guys. Pulau seberangnya itu adalah pulau yang ini nih. Yang kecil ini. Kita kesana dulu ya, ngebut dulu, bos. Nah, di sini juga ada chest, kita hancurin ya, guys ya. Chestnya itu sebelah sini. Naik bos, anjir udah naik cok, naik lewat sini aja lah ya. Jurus kajuton. Wah, di sini kita masih penti aja ya. Ah, gak nyampe guys, kita harus datengin. Waduh. Wah. Pendoy, pendoy. Mabuk terus. Oke guys, kita sudah bisa ambil chest yang ke-6. Lokasinya sebelah sini ya guys ya, di tengah-tengah pulau. Oke guys, kalian kembali lagi teleport ke pulau yang ini. Nah, kalian naik kendaraan dari sini ke sini guys. Kita ambil dulu kendaraannya. Sik. Udah benar arahnya kan ya. Nah iya, ke pulau yang sebelah sana guys. Jadi nanti di pinggir pantai ada Illuchurt ya guys, kalian harus bunuh. Ntar juga kelihatan dari sini dah, nongol nanti guys. Nah, kelihatan guys, udah mulai terlihat hilal ya guys ya. Itu chest, kita langsung saja di sini bunuh dengan hadis ya guys ya. Pas. Kita. Oke, guys, kita dapat chest yang ke-7 nih. Mana ini si kambing itu lagi musuhnya, cok? Nah,
Alah. Boken dah boken. Nah ini guys, chest yang ketujuh. Lokasinya ada di pulau ini guys. Kalian tandai ya guys kalau kalian udah ambil. Nah. Oke, cakep. Kita langsung ke chest selanjutnya guys ya. Oke guys, untuk chest selanjutnya ada di seberang sini. Jadi kalian harus memakai perahu lagi. Kita cari lagi perahu. Bisa. Perahu, perahu, coy, kita summon dulu, summon. Nah, nongol perahunya guys ya. Kita langsung ke markas si lucur lagi guys. Kita obrak-abrik guys. Kita ambil harta karun. Wah, ternyata ada abismek yang menjaga guys. Kita bumi hanguskan saja guys ya. Oke, kita langsung ke atas biar magenya juga ngikut. Abismek sini cok. Ah, malah gak ngikut guys. Kita tembak dulu cok. Anjir, error. NPC error guys. Kita kesini dulu lah. Siapa tahu kan. Nah, nongol guys. Kajutot ultimate guys ya. Kita boken dan boken ya guys ya. Kita ambil chest juice-nya guys di atas guys. Nah ini dia, ada common chest, lumayan lah ini. Nah lokasinya ada di sini ya guys ya, saya tandain dulu. Cakep. Kita ke chest selanjutnya. Oke guys, untuk selanjutnya chestnya itu ada di pulau sini. Kalian pergi ke pulau yang ujung lagi. Nah di sini chestnya itu ada di tantangan ya guys. Jadi kalian teleport ke sini, jalan, terus di sini ada tantangan guys. Nah ini guys, tantangannya itu kita hancurin ini, hancurin bola, hancurin bola, hancurin barel bom. Nah bakal keluar chest yang ada di sini guys. Chestnya bakal keluar di sini, kalian tinggal ambil. Kita lanjut ke chest selanjutnya. Oke, untuk chest selanjutnya guys ada di sebelah sini. Kalian harus manjat lewat sini guys. Masih di tempat yang tadi ya guys ya. Masih di tempat yang tadi. Kalian manjat lewat sini guys. Kalian manjat ke sini. Kalian ke atas. Wah, tunggu dulu nih, agak tinggi guys. Saya nunggu stamina dulu. Pentoy, nah gini enaknya punya dua anemo guys. Bintang 5 semua, enak guys. Eksplorasi nikmat guys. Nah ini guys, untuk chestnya ada di sini lokasi. Jadi kalian tinggal naik ke sini, nanti ada chest. Oke guys, kita langsung lanjut ke chest selanjutnya guys. Oke guys, untuk chest selanjutnya kalian tinggal ke sini ya guys. Dari lokasi yang tadi kalian tinggal lurus ke sini, ke jembatan. Bisa. Ke jembatan terus naik. Jembatan naik, di sini bakal ada.
Nah ini guys, ini hancurin dulu bos. Ini kita hancurin, push. Terus mana satu lagi kambing lagi? Loh kok ngilang cok? Oh ini guys. Wah. Ah oh, keluar chest lagi guys ya. Nah ini lokasi chestnya. Lokasinya ada di sini di balon-balon daun. Oke kita ke lokasi selanjutnya. Oke guys, untuk chest yang selanjutnya ada di atas. Jadi kalian di tempat yang tadi, kalian tempat di daun balon tadi, kalian tinggal naik ke atas. Naik ke atas sini dan bakal nemu chest guys di sini guys. Kita collect bos. Ada 5 di situ guys untuk lokasi chestnya. Kita lanjut. Oke guys, untuk chest selanjutnya kalian itu pindah pulau ya guys ya. Yang di sini udah habis, jadi tinggal pindah ke pulau yang ini dulu. Nah, kalau kalian udah ada di pulau yang ini, kalian bisa ambil chest yang ada di laut dulu. Tuh di sebelah sana. Kita ke lokasinya. Kita naik perahu lagi, kita ke sini. Dan kita bumi hanguskan markas dari Hilucur ya guys, yang dikuasai oleh para abis mage. Kalian tinggal tembak pakai perahu ya guys ya, langsung meninggoy guys. Jangan lupa ini dulu yang di pinggir-pinggirnya dulu guys, pakai perahu. Nah udah gini, tinggal kita naik ke atas dan langsung lempar. Oke kita hajar dulu di sana. Awas terkena oleh panah dari Hilucur. Aduh kan terkena lagi guys. Cukup bang, shit emang ngebokin deh bokin. Wah, oke guys, chestnya ada seberang. Nah ini dia enaknya punya Venti dan Kajuha guys. Elemental skill terbang sendiri. Nah bener emang ya hidup ya. Ini guys untuk lokasi chest cus. Nah lokasinya ada di sini. Kita tandai dulu. Kita collect bos. Kita lanjut ke chest yang selanjutnya. Chest selanjutnya itu dari sini guys ya. Naik perahu lagi. Perahunya masih ada nggak perahuku cuy? Oh ada guys. Naik perahu lagi dan kalian menuju pulau yang ini guys. Pulau Batu. Kita dulu cek untuk map arahnya apa sudah benar. Oke mantap. Kalian menuju pulau yang ada batu ini guys. Di sini terdapat ini guys, pawang-pawang guys. Ada lawacu di lucu slam guys. Sedang nongkrong guys. Kita bumi yang oke, kita elemental skill Kajuha, guys. Bokin, kita bokin. Nah, chestnya nongol, guys, di sini, guys ya. Kita curi chestnya, guys. Di sini, guys, untuk lokasi chest. Oke, kita collect dulu, bos. 5 primogem, guys. Kita bakal lanjut ke tempat selanjutnya, guys. Tempat selanjutnya itu ada di daerah sini. Oke guys, untuk chest selanjutnya itu kill menurut peta ada di sebelah sini ya guys. Jadi kita naik perahu lagi dari tempat yang tadi.
Tinggal kita ke sana, guys. Di sana itu memang ada markas Kilucut, ya guys. Harus di bumi hanguskan dan kita bakal curi chestnya, guys. Kita bakal curi, guys. Oke, kita bumi hanguskan dulu. Kita muter dulu, bos. Nikmati eksplorasi Archipelago, guys. Kita liburan. Dari questnya juga ini kita liburan, guys. Temanya itu liburan, guys. Gak nyelesai masalah terus. Ternyata belum mati semua ini. Oh, si Mage ini emang suka agak error, guys. Si Mage ini kita harus pergi ke sini dulu. Si Mage itu suka agak error. Ayo muncul Mage, hey. Nah, nongol juga, guys. Oke, guys, ini Goy Shimage. Kita ambil dulu chestnya di atas. Oke, guys, jadi chestnya lokasinya ada di sini. Kita tandai dan collect, bos. Oke, kita lanjut. Oke, untuk chest selanjutnya kalian balik lagi ya guys ya ke pulau yang ini, teleport. Kita bakal menyeberangi laut lagi, kita ambil perahu lagi. Ambil perahu. Nah, kalian gitu menuju ke daerah sini, guys. Atau ke daerah sini ada dua chestnya, pokoknya kita ke sana dulu. Oke, arahnya sudah benar. Kita maju terus. Nah, di depan kita ada sebuah tantangan ya guys. Tantangannya itu kita harus selesaikan. Atau kita mau hancurin dulu juga itu, yang itu boleh. Kita tantangan dulu aja ya guys ya. Soalnya ini tantangan di tengah laut agak ribet nih pastinya. Suruh ngapain nih? Capai target lokasi katanya guys. Kita harus geber dari sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bos, kesini bos, ambil koin. Iya, iya. Lanjut terus cuy. Oke, kita hancurkan rintangannya, guys. Lanjut terus. Oke, kita harus hati-hati ambil koin-koinnya, guys. Seperti suara mora, guys ya. Cring 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 cring. Lanjut terus. Oke, kita sudah berada di lokasi dan menyelesaikan tantangan. Dan kita dapet chestnya guys ya. Kita tandai dulu. Nah, untuk tantangannya ada sekitar sini. Kita lanjut ke chest selanjutnya. Untuk chest selanjutnya guys ya, kalian naik perahu lagi dari pulau yang tadi nih. Dari teleport yang ini kalian itu naik perahu lagi ke reruntuhan yang tadi. Reruntuhan yang ada di sini nih. Kita bumi hanguskan, guys. Ada chest di sana, guys. Arahnya sudah benar, kita langsung lanjut terus. Nah, di sana ada markas biasa, markas dari Hilucur, kita hancurin. Wow,
Wah, di sini banyak banget ya guys ya, pertarungan agak serius nih. Kita langsung saja. Wow, 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 langsung kita ulti Pentoy guys. Pentoy tarik toy. Boken dah boken guys, kajutot. Oke aman. Kita bakal menyeberang ya guys ya. Menyeberang. Dan kita bakal bunuh mereka guys. Langsung ulti Pentoy guys. Kajutot lagi. Elemental skill. Ringgoy guys ya, dan chest nya itu terbuka guys. Jangan lupa ini diambil ya guys ya, item-item lumayan nih. Kita pakai perahu saja guys, mundur perahu, kita parkirkan dulu di tempat yang PW. Kita elemental skill lagi spasi deng. Nah ini guys chestnya guys, lokasi ada di sebelah sini, pulau ini nih. Di pulau. Oke, 55 jam guys. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Oke guys, untuk lokasi selanjutnya itu kalian balik lagi teleport ke pulau yang ini. Jadi patokannya ada di sini ya guys, biar enak. Kalian itu bakal menuju ke daerah sini. Nah, di sini ada chest, di sini juga ada. Terus di sini juga ada, di sini juga ada, guys. Jadi kita ke sini dulu. Kita naik perahu lagi. Kita summon lagi perahu. Isa. Kita menuju ke arah utara ya guys, sebelah sini. Oke, kita mulai mengarungi laut. Jangan lupa makan ya guys, agak bertenaga. Oke, kita yang pertama kita ambil dulu chest yang ada di laut ini nih, yang ada di sarang hilucurt ya guys ya. Seperti biasa kita bumi hanguskan dulu. Oke, meninggoy guys. Kita ke atas guys. Set. Elemental skill kajutot. Elemental burst. Elemental skill lagi. Oke guys, jadi ini chestnya ada di sebelah sini. Saya mau tandai dulu dan kita ambil guys. Kita ke chest selanjutnya. Untuk chest selanjutnya ya guys, dari tempat ini yang tadi, kalian ini ke pulau yang ini dulu yang dekat. Nanti di sana ada chest. Nah, di sana ada sarang hilucur. Kita bumi hanguskan guys. Nah, kita dapat ya guys lokasinya sebelah sini, saya tandain dulu. Jadi kita tinggal kolek saja. Kita lanjut ke posisi selanjutnya. Oke guys, untuk selanjutnya lokasi ada sebelah sini chestnya, kalian tinggal naik perahu lagi dari pulau yang tadi. Kita bakal ambil chestnya guys di pulau kecil. Kita bumi hanguskan dulu ini para ini. Kariuruko,
ini guys, kita dapat chest yang ada di sini. Kita tanda dulu. Oke, kita dapat ya guys ya. Kita bakal ambil chest yang ada di sini. Kita pakai perahu lagi. Oke, dari tempat yang tadi kita bakal ke daerah sini guys. Kita langsung saja lanjut. Di sini ada palahi lucur, jadi kalian harus bumi hanguskan dulu ya untuk palahi lucurnya. Gawogi. Oke guys, kita dapet chestnya. Isa, yuk. Appare de gozaru na. Lokasi ada di sini. Tandai dulu bos. Sip. Oke guys, untuk chest yang selanjutnya ada di sini. Saya tadi kelewat. Nah kalian tinggal mundur ke belakang. Lokasinya itu ada di sini, guys. Boken da boken. Nah, ada nanti di sini tuh ada hilucur, kalian harus lawan dulu, dia pasti ngeganggu, guys. Chestnya itu ada di sini, guys. Nah, ini nih tersembunyi, bos. Oke, guys, kita dapat chestnya. Jadi lokasinya di situ tuh. Oke guys, untuk lokasi yang terakhir kalian balik lagi ke sini. Terus nanti kalian bakal ketemu pulau, nanti teleport di situ lagi. Nah, nanti kalian tinggal lurus aja, jangan tantangan yang ini kan, beda tantangan guys. Itu tantangan ombak. Tapi untuk mengambil chest kalian harus ada ngambil tantangan yang di tengah ini nih. Tantangannya itu ada di tengah laut. Ini chest yang terakhir, chest yang ke-23. Kalian tinggal hancurin nih. Hancurin pakai ini. Oke, lanjut terus. Hancurkan gentong peledak, bos. Wes, gocek dulu gas, kencoy, mantul. Anjir, meleduk, guys. Bahaya, guys. Oke guys, kita dapat ya guys ini yang terakhir. Ternyata adalah kotak ajaib, cok. Nah, itu guys untuk chest yang terakhir. Jadi totalnya itu semuanya ada 23 ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini saya udah tandai semua. Nah, jadi mungkin itu saja guys ya untuk videonya. Nanti saya bakal hitung totalnya ada berapa nih kita dapat Primo Gem. Untuk total Primo Gemnya sendiri berjumlah 78 Primo Gem ya guys, lumayan. Plus sama Hero Suite nih, kita dapat Hero Suite. Terus dapat itu juga item-item hilucur sama Mora udah pasti ya guys, pasti dapat nih. Tadi saya ini awalnya itu 400 berapa gitu. Pokoknya kita dapat 78 Primo Gem guys untuk hari pertama. Kalau kalian eksplorasi, ambil semua chest yang ada di sini. Nah, di sini juga masih ada chest sebenarnya, guys. Cuman belum bisa kayaknya besok di hari kedua, guys. Jadi mungkin itu saja untuk guide dan panduan untuk kalian cari chest di Pulau Archipelago ini ya, guys. Jadi semangat untuk menguli ya, guys. Soalnya ini Primo Gem gratis. Dan ini juga eventnya ini terbatas 40 hari ya guys untuk eksplorasi. Jadi kalian ada peluang 40 hari untuk menyelesaikan event ini guys. Asli ini banyak banget Primo Gem. Nanti saya bakal bikin video guide-guide selanjutnya untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. I miss you.